Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini, di mana saya itu mau memberikan klarifikasi betapa pentingnya pin Google AdSense bagi suatu channel. Tentunya semua channel-channel yang sudah dimonetisasi di dalam platform YouTube, tentunya setiap channel memiliki pin Google AdSense-nya masing-masing. Karena dari pin Google AdSense lah kita mendapatkan upah atau gaji dari perjuangan kita dalam membuat video. Karena kan kita itu kalau buat video, tentunya kan kita kan merancang. Merancang nih nanti gaya bahasanya seperti apa, kata-katanya seperti apa kan dirancang dulu. Bukan hanya itu, pencahayaan kan juga butuh modal, kamera juga butuh modal. Dan juga kita buat langsung buat video itu kan juga perlu proses. Nguploadnya juga kan juga butuh kuota atau butuh wifi. Dan saya kali ini juga ingin berbagi informasi betapa pentingnya surat Google AdSense yang berisi 6 pin digit bagi channel-channel yang ada di YouTube. Siapa sih dari kamu yang gak tahu siapa itu YouTuber? Apa itu YouTuber? Tentunya saya yakin 85% sampai 95% kamu semua pasti sudah tahu apa itu YouTuber. YouTuber merupakan seorang konten kreator yang terjun langsung di dunia YouTube. Jadi YouTuber itu adalah seorang konten kreator di dunia YouTube. Dan seorang YouTuber itu pekerjaannya cuma buat video. Buat video, ngedit video, upload video. Ya kerjaannya para YouTuber itu seperti itu. Lalu dari manakah hasil para YouTuber? Ternyata penghasilan para YouTuber bukan hanya dari penonton saja. Ya walaupun memang benar penonton itu juga salah satu penghasilan bagi YouTuber, tapi penghasilan para YouTuber bukan dari penonton saja. Terkadang itu kalau kita jadi YouTuber itu kita memandang ya banyak sedikitnya penonton gitu. Oke lah boleh, memang itu juga mempengaruhi, tapi tidak terlalu berpengaruh. Memang kita mendapatkan gaji juga dari penonton, tapi ada lain yang bisa memberikan gaji dari para YouTuber. Seperti gift, pemberian ya, stiker, juga super chat itu juga bisa, live juga bisa, banyak sekali. Memang faktor utamanya itu memang penonton. Penonton itu memang sangat berpengaruh. Dimana setiap channel YouTube pasti memiliki pin Google AdSense. Karena dari pin Google AdSense itulah secara resmi bahwasannya akun YouTube kita terkait dengan akun Google AdSense. Dimana akun Google AdSense ini diperuntukkan satu akun buat satu channel. Bahkan satu akun Google AdSense ini bisa untuk beberapa channel. Dimana setiap bulan gaji dari YouTube itu akan ditransfer ke pin Google AdSense. Dan di hari-hari tertentu nanti dari pihak Google AdSense akan mentransfer saldo Google AdSense itu entah ke dalam rekening kita atau ke dalam dompet digital kita. Tinggal kita mau menautkan pin Google AdSense itu kemana? Ke nomor rekening, ke nomor rekening bank, entah BCA, BRI, BNI, dan yang lainnya, atau ke dompet online seperti Dana, OVO, dan lain sebagainya. Dan khusus channel ini, channel Fakta Dunia Gaib, khusus saya juga sudah memiliki pin Google AdSense sendiri, resmi milik channel Fakta Dunia Gaib yang saya miliki. Ya kira-kira seperti ini. Nih ya contohnya. Nih Google AdSense. Dan ini nama saya sendiri. Lihat nama saya,
Ini nama saya Wahyu Sejati. Atas nama saya pribadi Wahyu Sejati. Ini pin Google AdSense langsung yang ditujukan pada saya. Untuk menunggu pin Google AdSense ini, saya itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan hanya untuk menunggu pin Google AdSense ini. Karena pin Google AdSense ini dikirim dari luar negeri. Saya kira pin Google AdSense saya itu dikirim dari cabang platform YouTube yang ada di Indonesia. Jadi nggak terlalu lama. Ternyata pin Google AdSense saya itu dikirimnya dari luar negeri ke Indonesia. Jadi butuh waktu yang cukup lama. Cuma nunggu ini saya tuh butuh waktu 1 bulan. Cuma nunggu ini loh, 1 bulan lebih beberapa hari. Cuma nunggu satu surat ini. Bahkan untuk mengambil surat ini saja, saya harus melakukan pembuktian. Saya harus melakukan pembuktian kepada pegawai kantor pos bahwasanya surat pin Google AdSense ini benar-benar ditujukan kepada saya. Saya harus menunjukkan email saya, buktinya, dan nomor HP yang tertera. Begitu pula dengan alamatnya, ini benar-benar tertuju pada saya gitu. Karena bila mana suatu channel YouTube belum mendapatkan pin Google AdSense, setiap channel YouTube yang belum mendapatkan pin Google AdSense berarti channelnya belum bisa mendapat gaji dari YouTube. Channelnya belum bisa mendapatkan uang dari YouTube. Karena untuk mendapatkan uang dari YouTube diwajibkan, sangat wajib memiliki pin Google AdSense. Dan channel Fakta Dunia Gaib ini sudah memiliki pin Google AdSense resmi dari pihak YouTube yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia, terkhususnya di kota Solo. Karena saya tuh alamatnya di Sukarjo, ternyata kantor pos utamanya itu di kota Solo. Dan ini menjadi pin rahasia channel Fakta Dunia Gaib. Karena di dalam ini terdapat 6 digit nomor yang merupakan pin rahasia setiap channel. Dan setiap channel YouTube pasti memilikinya. Dan saya juga ucapkan selamat bagi kalian yang channel YouTube-nya sudah memiliki pin Google AdSense. Dimana pin Google AdSense ini memang sangat berarti bagi setiap channel, ya kan? Percuma saja kamu buat video, kamu susah-susah untuk buat video, susah-susah ya. Kamu susah-susah ngedit video, kamu susah-susah ngupload video, butuh waktu yang cukup lama. Kadang ya waktunya cepat tergantung jaringannya. Sia-sia kalau kamu tidak mendapatkan gaji dari YouTube. Semua susah payahmu akan sia-sia kalau tidak menghasilkan bagimu. Dan untuk menghasilkan dari pihak YouTube diwajibkan memiliki pin Google AdSense. Jadi pin Google AdSense ini sangat wajib bagi setiap channel. Semua channel. Dan saya doakan bagi kalian yang masih berjuang untuk mendapatkan pin Google AdSense, bahkan bagi kalian yang masih berjuang untuk memenuhi syarat monetisasi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang maupun 10 juta penayangan short, saya doakan semoga kalian semua cepat lolos monetisasi dan memenuhi syarat ya. Dan saya doakan semoga kalian juga cepat mendapatkan $10 pertama untuk mendapatkan pin Google AdSense. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik like dan subscribe video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar. Semoga perjuangan Anda semua akan menghasilkan buah yang manis bagi hidup Anda di masa depan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, tetap semangat, fokus. Fokus kejar tujuan Anda, kejar impian Anda. Yang lalu biarlah berlalu, mari kita sambut hari yang baru.
Terima kasih karena sudah mau tonton video ini.